Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise born shining now. You can't. Oke boy, balik lagi sama gua Farhan. Langsung ya kita akan meneruskan gameplay Harvest Moon Back to Nature. Oke boy, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan share ini ke teman-teman kalian supaya membantu channel ini lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dari video-video gua. Mau top suan gua pemain game Harvest Moon Back to Nature ini, tonton videonya sampai selesai. Oke boy, kita lanjutkan untuk bercocok tanam dan memelihara hewan ternak kita di dalam game ini. Let's go. Halo Doggy, selamat pagi Doggy. Nice. Oke, saja kita menyiram tanaman wortel kita teman-teman. Wow, tanaman apa itu, terong bukan? Sudah panen boy. Gua lupa itu tanaman apa boy. Terong apa bukan boy? Oh, terong boy, siap. Kita panen terong, siap. Teman-teman, adik-adik sekalian, kita lihat. Exchange. Oh, eggplant. Siap. Semacam terong boy. Kita siram-siram. Kita bersihkan dikit. Nice, kita siram. Mantap. Oke, kita kasih makan ayam kita adik-adik sekalian. Oke, ayam kita sudah bertelur. Kita sisakan untuk si populi teman-teman, untuk bebek kita. Oke, mantap kali. Nice, mantap. Yap, sudah cukup. Kita by the way, untuk pakan ayamnya tinggal dikit lagi teman-teman. Jadi gua akan order 20 pakan ayam boy. By the way, sebelum gua recording, gua memainkan sampai berhari-hari boy untuk di game ini. Jadi kalian tidak bosen gitu loh. Gua mainkan setiap hari main di game Harvest ini. Jadi gua skip-skip sampai berhari-hari boy di game ini. Maksudnya bukan skip dalam videonya. Kadang gua suka skip video alias offline tanpa recording mainkan game ini juga boy. Oke, kita simpan terongnya. Nice, cukup. Kita bawa satu. Ayo kocak. Simpan, nice. Wow. Ini kan enak boy, kalau recording nggak nge-lag. Giliran streaming kemarin nge-lag parah coy, sumpah. Gua sepinginnya beli PC gaming boy, tapi belum terkumpul untuk uangnya. Next lah gua akan streaming lagi kalau gua upgrade PC gua boy. Untuk game PS1 gua mainin di PC boy. Untuk game PS1 gua mainin di PC boy, pakai emulator PC X1. Untuk PS2 gua mainnya di konsol boy, langsung dari konsolnya. Jadi untuk tampilan layarnya sedikit kepotong boy. Kenapa? Ya itulah, layar LCD nya tidak terlalu besar kayak di game atau di emulator ini boy. Halo kuda, selamat pagi. Grow up fast
kita sikat-sikat. Nice. Dasar Dodo, bukannya beli sikat yang pas di week atau di musim panas, gua lupa. Oke, saja kita kasih telur untuk pacar kita, kebanggaan kita, yaitu Popuri. Siap. Sekalian gua pengen beli pakan ayam dan pakan kuda, boy. Soalnya stoknya menipis. Jadi sebelum menunggu tokonya ibu mertua kita buka, kita menambang dulu, boy. Gua lupa belum dicemplungin. Dasar Dodo kamu, Farhan. Ini buat kamu, beb. Thank you. Masih biru, teman-teman. Oke, kita bawa ini sebagai bekal. Gua sih malas banget untuk menambang, boy. Dan tentunya gua malas nyanyi. Kita kumpulkan ini dulu. Kita ambil-ambil, boy, buat bekal kita makan. Alright. Kita jalan-jalan dulu, boy. By the way, untuk alat pancingan beli di mana, boy? Gua setahu gua sih di sini bisa mancing juga sih. Mancing ikan. Soalnya dulu gua pernah dapat ikan legendaris di game ini waktu masih bocil, boy. Soalnya waktu masih bocil gua mainnya pakai cheat, boy. Jadi duitnya 99.999, boy. Cheater sejati gitu loh. Tapi ya itu dulu, boy. Dulu gua bermain game Harvest Moon ini duitnya 99.999, boy. Gua inget persis, boy. Astaga. Kita tunggu jam 11. Halo, baby. You are nice, not like my brother. Lah kok? Awas, kocak. Oh, kuncinya di Popuri, boy. Ayo kita membeli pakan ayam untuk memberi ke ayam kita supaya ayam kita sehat, sehat, sehat semuanya. Ayo kita beli makanan ayam untuk dikasih ke ayam kita supaya ayam kita sehat dan juga bertelur lagi. Asik. Bagus gak, boy, by the way, nyanyian gua, boy. Oke, kita beli 22 unit. Nice. Oke, saatnya kita pulang dan tidur, boy. Soalnya gua malas untuk menambang. Biar mempercepat durasinya, boy. Untuk menambang paling gua off recording alias offline. Sembari gua akan mengumpulkan gold untuk upgrade rumah dan sebagainya, boy. Kalau recording gua malas menambang, boy. Soalnya untuk mempersingkat waktu atau durasinya. Kita buang-buang. Nice. Kita tidur, by the way. Tadi gua ikut tidak ikutan festival masakan, boy. Soalnya kita belum punya mempunyai yaitu gua kira festival yang masak-masakan itu, boy. Soalnya gua belum punya dapur. Oke, kita tidur. Sleep making without diary. Kita
Wow, makan sandwich di pagi hari siap. Halo Doggy. Cek duit kita ada berapa teman-teman. Wow, 3.300 siap. 11% dong progresnya. GG Gaming gak boy? Oke, kita lanjutkan untuk menyiram tanaman. Mana sih watering can? Kita isi dulu boy. Nice. Untuk eggplant itu berpohon boy, alias tidak sekali panen langsung duduk lagi bibitnya, sama seperti halnya tanaman di musim panas boy, itu pohon jagung sama gua lupa lagi. Kita kasih makan ayam kita. Wow, bertelur banyak teman-teman. Nice. Kita kasih makan supaya mereka sehat walafiat dan bertelur banyak boy. Nice, tinggal satu lagi teman-teman. Abis itu gua akan kasih makan domba. Terus gua akan kasih telur ini ke si popuri boy, satu boy. Nah sekali kita ambil, kita simpen. Nice. Oke, mantap kali teman-temanku sekalian. Kita buang. Terus kita ke domba kita, kita kasih makan supaya dombanya sehat walafiat teman-teman. Sekalian gua bersihkan ladang sedikit lah. Wow, begini boy perjuangan sebagai petani, gak gampang boy jadi petani itu, capeknya luar biasa. Jadi jangan meremehkan pekerjaan seseorang ya boy ya. Nice. Kita lihat kuda kita teman-teman. Abis itu gua akan save. Dan akhir untuk episode jangan dulu akhirnya. Kita gaskan sampai hari ke-15 boy. Abis itu gua akan akhir untuk episode Harvest Moon Back to Nature yang satu ini. Alright, kita ambil telur satu dan kita kasih telurnya ke bebek kita yaitu Popuri untuk meningkatkan metal love-nya menjadi merah teman-teman. By the way, gua gak mau pekerjakan kurcaci boy karena gua pingin bekerja sendiri tanpa perlu bantuan orang lain boy. Kerja keras sebagai petani. Meskipun sukses, gua tidak akan mempekerjakan para kurcaci boy. Oke, kita kasih telur ini ke bebek kita. By the way, ini kan hari Minggu, gua lupa teman-teman. Jadi bebek kita ada di rumah kah? Kita cek aja teman-teman. By the way, gua sudah ini belum ke kuda. Kita cek lagi teman-teman. Takutnya gua lupa coy. Oke, di mana kau? Sikat. Oh udah ya. Awas Biarin dah, dia di luar juga, biarin menghirup udara bebas itu baik boy. Awas. Oke, kita kasih telur kita ke pacar kita yaitu Popuri.
Menurut kalian, untuk para gadis di game ini, kalian milih siapa, boy? Komen di kolom komentar ya. Kalau gua sih si Popo nih, boy. Karena dia cantik, rambutnya pink. Apalagi itu ya, boy. Astaga, astaga. Ayo kita kasih hadiah untuk meng... Astaga. Udah, jangan nyanyi. It's locked. Kita tunggu. Ayo kita kasih hadiah untuk orang yang kita cintai, yaitu pacar kita juga. Ayo kita kakak kasih. By the way, si Popuri kemana teman-teman? Jangan bilang dia di clutch lagi. Kita cari sampai dia nongol, boy. Hari Sunday kita akan berlibur sejenak. Bodoh lah, gua gak mau nyanyi. Gak punya ide, boy. Ayo kita cari Popuri. Dimana kamu, baby? Baby, where are you, baby? Wah, hilang, coy. Jangan bilang dia di rumahnya lagi. Oke. Sekalian gua akan beli pakan domba kita, boy. Soalnya stoknya menipis. Punten. Lah kok hilang si baby? Hilang, coy. Si Popurinya. Ayo kita membeli pakan domba, soalnya stoknya menipis. Ayo kita beli makanannya supaya domba kita sehat. Wow, ada kakek Sugiono, boy. Si Bailey ini. Alright, gua pengen beli ini. Beli 8 unit aja. Oh ya, boy. Gua ada rencana ingin beli gua pengen beli si potion. Menurut kalian beli jangan, boy? Comment di komentar ya. Jadi di next episode gua akan baca komen kalian. Kalian setuju nggak gua beli si potion supaya domba kita bunting dan melahirkan domba baru, boy, tanpa harus membeli domba baru, boy? Menurut kalian di next episode gua beli ini jangan, boy? Komen di komentar ya. Soalnya gua bingung teman-teman untuk beli potion ini. Oke, kita pulang dan tidur dan kita lanjutkan satu hari lagi. Dan abis itu gua akan akhiri untuk episode Harvest Moon Back to Nature yang satu ini, teman-teman, adik-adik sekalian. Oke, kita pulang. Sebelum itu gua pingin buang-buang ini ke ini, boy. Soalnya ini cuan ini. Udah mah gratis. Gratis, boy. Tanaman apa kayak gini gratis tanpa beli bibitnya. Cuan sejati ini, teman-teman. Wow, kita lompat-lompat. Oke, kita tidur.
with make out making diary. Oh ya boy, gua pengen cerita soal main game ini waktu umur masih bocah. Dulu gua main game Harvest Moon ini yang ada subtitle Indonesianya boh. Waktu itu gua main di PC sih, bukan di PS1. Wow, nostalgianya boh. Apalagi koinnya 99 boy. Nge-cheat itu, sumpah. Pengalaman gua sih itu. Waduh, berhenti gua kenapa? Ada burung teman-teman. Oke, kita menyiram. Nice. Oh iya, kita lihat gold kita menambah teman-teman. Bro, apa boy? Kalau gua sedawa soalnya gua habis makan ini. Dan recording juga tengah malam ini teman-teman. Gak apa-apa, gua begadang demi menghibur kalian. Dukung terus channel ini sampai 1000 subscriber boy. Jadi gua harap kalian share sebanyak mungkin supaya channel ini lebih berkembang lagi. Di 1000 subscriber akan ada giveaway dari gua boy. Jadi share sebanyak mungkin video gua ataupun channel gua sampai 1000 subscriber boy. Nanti ada giveaway dari gua. Insya Allah gua akan mengadakan giveaway yaitu PS2 boy. Insya Allah ya. Oke, kita buang-buang ini. Nice. Kita cek masih ada 29 teman-teman. Gua kira naik teman-teman untuk progresnya. Nice sekali, kita buang-buang ini. Ayo dong. Oke, kita buang-buang ini. Alias kita jual ke box ini. Terus kita kasih makan ayam kita supaya mereka sehat walafiat dan menghasilkan telur yang berlimpah. Jadi gua semakin berkembang. Awas. Oke, kita gendong-gendong ayam kita supaya mereka bahagia seperti halnya diriku dengannya. Asik. Nice, kita kasih makan domba kita adik-adik sekalian. Ayo kita kasih makan. Sebelum itu gua bersihkan sedikit untuk ladangnya. Halo domba. Gua pengen coba boy untuk kasih jerami ini ke kandang kuda. Apakah bisa? Sekalian eksperimen gitu. Nice, kita bawa ke kandang kuda. Oh iya, kuda kita kan di luar teman-teman. Gua lupa lagi. Udah, kita ada di luar teman-teman. Oh nggak bisa dong. Gua kira bisa teman-teman tuh kasih pakan kuda. Baik, oh ini kuda kita. Halo kuda. Salah. Gua pengen ini sikat-sikat ini maka kepanjurkan kampret. Oke, kita kasih makan bebek. Kita kasih makan, kita kasih hadiah untuk bebek kita yaitu popuri. Oke, where are you baby? Ini buat kamu sayang. Thank you, I love this very much. Yep. Kita jual-jual ini, kita simpan.
abis itu gua akan save dan akhiri untuk episode Harvest Moon. Back to nature. Oh ya, gua pengen beli beberapa kayu boy untuk buat upgrade rumah. Minimal gua beli 10 aja demi awetin. Nice. Kok tutup ya? Apa jangan-jangan dia buka jam 11 lagi? Kita tunggu jam 11 boy. Selagi kita buang-buangin itu, alias kita jual. Waduh. Oke, 1, 2, 3, 4. Mantap. Oke. Gua lupa ini apaan boy. Amon fish food. Oh, I see, makanan ikan rupanya. Wah, gua belum punya ikan boy. Gua belum punya ikan, apalagi gua belum punya fishing apa? Gua apa? Fishing rod kalau nggak salah. Yuk kita beli kayu. Nah kan jam 11, karena gua kan jam 11. Wow, ada Pak Paul. Selamat siang Pak Paul. When I pass on the mountain, I take a break at God's house. Everybody does the same. Halo Pak Jenggot. Hey, what's up? Gua pengen beli lumber kamu. Gua pengen beli 6 unit aja. Well, now. So, who are you? My name's Lois. Nice to meet you. Oke, kita pulang dan gua akan akhir untuk episode Harvest Moon. Wow, bunga. Kita simpen, terus kita kita beli bungkus cowboy. Sekalian gua pengen eksperimen juga. Bodoh amat lah. Bodoh amat kalau duit kita berkurang dikit lah. Ini juga demi membahagiakan orang yang kita cintai. Jangan ngebucin amat demi seorang cewek boy, sumpah. Kalian bakal pusing boy kalau kalian ngebucin terus menerus kepada seorang wanita. Soalnya wanita itu sulit dimengerti boy. Kadang kita salah, kadang kita nggak salah dia marah. Apalagi kita salah, beuh. Jangan terlalu ngebucin kepada wanita teman-teman. Oke, kita beli bungkus kado. Oke, 100 gold kita beli lah. Wow, kita kasih kado ini ke pacar kita teman-teman. Sebentar boy, gua pengen ambil screenshot. Yaps, kita lanjutkan ke simpen. Kita kasih kado ke pacar kita. Super. Aduh boy, maaf boy kalau gua sendawa. Kita belok sini. Kaki gua kesemutan teman-teman, adik-adik sekalian. Kita kasih kado ke pacar kita boy. Apakah meter love-nya akan meningkat apabila kita kasih kado alias surprise? I don't think so.
kita kasih hadiah ke bebek kita, teman-teman, adik-adik kalian. Oke, punten. Halo baby, ini buat kamu. Wow, thank you. Oke, saatnya gua akan save dan akhiri tuh episode Harvest Moon Back to Nature yang satu ini. Udah hampir 30 menit gua rekaman, teman-teman. Jadi gua akan akhiri dok episode kali ini. Make diary. Jadi di next episode, menurut kalian gua beli si poison atau jangan, boy? Komen di kolom komentar. Oke, kita save into memory card slot 1. Do not remove. Save successful. Oke lah boy, cukup sekian untuk episode Harvest Moon Back to Nature. See you next time untuk video selanjutnya. Dan dukung terus channel gua dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa share ini ke teman-teman kalian supaya kita bernostalgia bareng sama game-game jadul. See you and wassalam. Selamat bernostalgia. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan see you next time untuk video selanjutnya atau episode Harvest Moon selanjutnya. And bye-bye. Ciao.